pembacaan Hijaiyah Quran, di mana kali ini akan dikumandangkan oleh salah satu santri terbaik dari MUI Wulandari Fikri, yaitu Ananda Nagia Al-Hakamila, yang sudah mengatamkan, mentasbihkan 3 juz dari MUI Wulandari Fikri kelas Palestina. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Kak Nagia Al-Hakamila yang sudah mengumandangkan salah satu surat yang ada di Al-Qur'an, dan mudah-mudahan ini menjadi pahala kebaikan buat beliau yang masih belia, yang masih kecil tapi suaranya menggetarkan hati kita semuanya. Ya, mudah-mudahan bukan hanya di ruangan ini saja kita sering, bahkan kita sering mendengar anak-anak kita membacakan ayat-ayat di rumah kita masing-masing. Bukan hanya anak-anak kita, kita temanin oleh kakak-kakaknya atau adik-adiknya, bahkan keluarga semuanya. Dan itu mudah-mudahan menjadi pembiasaan yang baik di lingkungan kita. Alhamdulillah, itu menjadi salah satu kebanggaan kita ketika anak kita masukkan kepada sekolah Darul Fikri, karena dalamnya menekankan kepada Quran-Quran sebagai pedoman kita semuanya.